Farma yang memproduksi Nextrol obat batuk dan satu tonik penambah darah dan tenaga baru mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Boneka. Petir itu menyambar boneka asik. Lihat, Denman, boneka asik itu membara. Aku tidak tahu menahu tentang makhluk halus yang kalian katakan mendiami boneka antik itu. Itu urusanmu sendiri. Karena sejak dulu baru kalian yang mengacau. Dan sekarang singkirkan dukun itu dari rumah ini. Jika kau tidak memenuhi permintaanku, Willis, maka dirimu akan kujadikan tumbal. Tidak, Hana, janin yang ada di rahimmu akan kuhancurkan sebagai balas dendamku. Karena hanya darah yang mampu menghidupkanku dan melepaskanku dari kungkungan kutuk ini, Willis. Banyak orang mengabaikan dan tidak mempercayai adanya kekuatan gaib, hingga pada akhirnya harus mengalami dan merasakan sendiri akibatnya. Boneka, sebuah kisah tentang kekuatan makhluk halus yang tengah mencari tumbal darah terhadap pengantin baru. Mereka terus dibayangi ketakutan dan tidak mampu melepaskan jeratan kekuasaan makhluk halus itu. Hanya darah dan nyawa yang bisa menenteramkan arwah yang mendiami boneka antik itu. Boneka, sebuah serial Sandiwara Radio yang penuh ketegangan dan romantika kehidupan pengantin baru. Episode 32 diceritakan, kepergian Madalena dari rumah kuno itu membawa dendam tersendiri bagi Willis karena Willis merasa terancam. Namun Raden Cokrokusumo masih terlihat amat tenang, bahkan berulang kali menasehati Willis agar jangan bertindak gegabah menghadapi Madalena yang keji itu. Episode ini didukung oleh Krisna sebagai Cokrokusumo, Yosita Maharani sebagai Willis, Riza Memenanda sebagai Madalena. Pak, batuk dari dulu ya uhu-uhu. Ya memang, Bu, tapi... Sudah, Pak, sudah, ditahan dulu. Apanya yang ditahan, Bu? Ya batuknya ditahan, ditahan sama Nextril. Kalau batuk, pastikan Nextril obatnya. Nextril sangat tepat untuk meredakan batuk yang membandel, batuk karena banyak merokok atau batuk karena alergi. Minum Nextril, segala macam batuk atasi segera dengan Nextril. Nextril sangat tepat untuk batuk yang membandel. Untuk anak-anak juga tersedia sirup obat batuk Nextril. Nextril tablet obat batuk produksi Saka Pharma. Nyonya, Nyonya, tolong saya, Nyonya. Aduh, saya tidak mampu bangkit, Nyonya. Tolong, Nyonya.
Nyonya. Makanya jangan kurang ajar. Aduh. Aku masuk kemari dengan sikap sopan. Tolongnya. Tetapi kau mentang-mentang. Jangan lantas kau diberi kepercayaan majikanmu bisa berbuat seenakmu sendiri. Saya minta maaf, Nyonya. Tapi tolong saya, Nyonya. Saya sudah tidak tahan. Seluruh tubuh saya nyeri semua. Siapa namamu, ha? Saya Jamal, Nyonya. Kau di sini sebagai apa? Kacung. Hanya seorang kacung. Baik, sekali ini aku beri maaf. Tetapi jika lain kali aku datang kemari kau bersikap seperti tadi, aku tak akan memberi maaf kepadamu. Kau bisa lumpuh seumur hidup. Tolong. Dan tersiksa karena seluruh tulangmu terasa nyeri tanpa bisa diobati. Baik, Nyonya. Tolonglah saya, Nyonya. Saya minta maaf. Saya tidak akan mengulanginya lagi, Nyonya. Baik, kau berjanji ya. Tadi saya melihat wanita asing itu. Aduh, amat menakutkan. Dia memang wanita jahat. Di mana dia sekarang? Sudah pergi, Bu. Tadi naik becak. Kalau dia datang lagi kemari, usir saja. Dia berbahaya. Baru saja aku dan Pak Cokro bertengkar. Karena dia mengancam akan membunuh Bapak dan membunuhku, Nina. Oh. Itu Jamal. Kenapa dia kelihatan lemas? Dan... jalannya sempoyongan? Iya, Bu. Tadi kenapa? Tadi Jamal tidak bisa bangun. Oh. Katanya lumpuh dan seluruh tubuhnya nyeri. Kenapa, Nyonya? Katanya sih bertengkar dengan Nyonya tadi. Semakin terlihat kalau Magdalena memang benar-benar wanita iblis. Jamal, kemari. Badan terasa lelah. Tiada tenaga. Halo, pengantin baru. Halo. Tambah sehat saja rupanya nih. Betul, John. Semua ini karena saya bisa menjaga kesehatan dengan baik. Makan, tidur teratur, dan tidak lupa minum Sakatonik. Ini rahasianya. Sakatonik, penambah darah dan tenaga baru. Untuk Anda yang perlu aktivitas agar senantiasa sehat, kuat, penuh gairah, minum Sakatonik. Sakatonik mengandung zat besi, mineral, dan vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Juga penambah nafsu makan. Sakatonik, produksi Sakaf. Semakin jelas, bukan? Magdalena memang berniat jahat. Jangan menjalankan tugas. Dia bunuh tidak berdaya, Pak. Ya. Bapak mengerti. Bapak mengerti, nak. Bapak terlalu lemah menghadapi Magdalena. Semua itu harus dengan perhitungan, Abilis. Dia bukan wanita sembarangan. Bapak juga memiliki ilmu, tapi Bapak belum mampu menjajaki.
sampai seberapa ilmu yang dimiliki Magdalena. Jika Pak Wirjo saja terbunuh, apalagi Bapak. Pak, apakah yang dikatakan Magdalena itu benar? Allah, maksudmu? Benarkah Bapak menyimpan boneka perunggu yang di dalamnya terdapat harta karun? Nawilis, Bapak telah berkata yang sejujurnya. Bapak tidak menyimpan. Sejak Helena jadi istri Bapak, Bapak tidak sekalipun melihat Helena bermain boneka perunggu. Dan seingat Bapak, Bapak belum pernah memberikan permata sebiji pun. Apalagi sampai sebanyak 32 dan berlian atau permata itu sebesar biji salak. Tentu itu bukan benda murah. Iya. Mungkin 10 kali luas tanah dan rumahku serta benda-benda antik yang ada di sini dilelang belum mencukupi untuk membeli berlian sebanyak itu, nak. Ya. Lantas kematian ibu Helena? Nangilis, apa kau sedang menyelidikiku karena kau terpengaruh hasutan Magdalena? Maaf, bukan itu maksudku, Pak. Dan aku tidak menyelidiki Bapak. Sebab dalam persoalan ini memang diperlukan kejujuran, Pak. Iya. Persoalan ini melibatkan banyak orang, termasuk aku sendiri yang terancam. Bahkan aku sudah mendahului jadi korban. Magdalena menyerobot suamiku, kemudian membunuh orang yang selama ini menjadi pelindung, yakni Pak Wirjo, Pak. Ya, Bapak akan mengirim kawat lagi supaya Ayu Mas segera datang kemari, nak. Silakan kalau Bapak tetap mau menunggu. Aku akan mencari upaya sendiri. Nak Wilis. Maaf, Pak. Karena aku juga terancam, maka aku harus segera mencari perlindungan, Pak. Kalau perlu, aku akan mencari Magdalena sendiri. Nak Wilis, apakah Nak Wilis sudah tidak menghargai Bapak lagi? Pak, Pak. Batuk dari dulu ya, uhu-uhu. Ya memang, Bu, tapi... Sudah, Pak. Sudah, ditahan dulu. Apanya yang ditahan, Bu? Ya batuknya ditahan. Ditahan sama Max Trill. Kalau lagi batuk, pastikan Max Trill obatnya. Max Trill sangat tepat untuk meredakan batuk yang membandel, batuk karena banyak merokok atau batuk karena alergi. Minum Max Trill. Segala macam batuk, atasi segera dengan Max Trill. Max Trill sangat tepat untuk batuk yang membandel. Untuk anak-anak juga tersedia sirup obat batuk Max Trill. Max Trill, tablet obat batuk produksi Saka Pharma. Tinggalkan dulu Wilis dan Pak Cokro, karena sepeninggal Magdalena terjadi perang dingin sendiri dengan Wilis. Pelan-pelan Tommy, jangan kuat-kuat tekannya. Wah, sakit cuy. Wah, tanganmu itu Tommy kuat sekali. Wah, tangan perempuan kok seperti tangan manol. Kuli jalanan. Dipijit aja kok cerigis. Ya wujudnya terlalu kuat kok. Tubuhku kan kurus, Min. Kamu gemuk. Sudah, cerigis. Sudah, pakai bajumu. Mandi sana. Bau keringatmu. Ya namanya juga baru saja lepas dari kungkungan, Min. Min. Apa? Wanita tadi cantik ya, Min, ya? Tapi kok sorot matanya menakutkan, ya? Seperti matanya orang galak. Dia itu wanita iblis. Kok tahu kalau dia wanita iblis? Bu Wilis yang mengatakannya. Sebab tadi dia juga sedang bertengkar sama Bu Wilis dan Pak Cokro. Itu makanya tadi aku gak berani masuk. Wah, sayang ya, Min, ya. Cantik-cantik kok berarti iblis, ya. Tetapi benar kok, Min. Tadi aku hanya didorong sedikit, sepertinya tidak memakai tenaga loh. Kok aku bisa jatuh terjerembab, ya. Dan kemudian seluruh tubuhku tuh nyeri sekali, Min. Wah,
Wis. Kemudian aku tidak bisa bangkit, Ming. Ah, tak kira kamu aleman mal-mal atau kamu hanya mau. Ah, kamu ngawur, Ming. Orang benar-benar sakit kok dikira mau kurang ajaran. Alah, biasanya kamu suka iseng sih. Ah, sudah. Kalau begini ini enak Kang Repo dan Yuka ya sih, Min. Kerjanya hanya di dapur. Yang lain belum pada makan. Yuka sih dan Kang Repo sudah mencicipinya dulu ya, Min ya. Iya. Yang sengsara kan jadi semakin sengsara, Min. Aku sebagai tukang rumput merangkap jabatan macam-macam. Tertimpa sial terus. Batu memang sangat mengganggu. Batuk karena merokok atau batuk karena alergi. Segala macam batuk memandel, atasi segera dengan Maxtril. Maxtril meredakan batuk dengan tepat. Lesu, lemah, atau kurang tenaga, minumlah Sakatonik, penambah darah dan tenaga baru. Untuk Anda yang penuh aktivitas, minumlah Sakatonik untuk kesehatan Anda. Sakatonik, produksi Saka Pharma. Demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Keadaan yang sangat menyiksa. Minum segera Flugan, obat flu yang sangat efektif untuk menurunkan demam yang biasanya menyertai influenza. Untuk kesehatan Anda, jangan lupa Saka Pharma. Bicarakan wanita tadi, Pak. Cantik-cantik kok judes ya. Dan matanya itu loh, Pak, amat menakutkan. Lain kali kalau dia datang, diamkan saja. Suruh dia masuk. Jangan kau halangi lagi, daripada kau dianiaya. Lah, kalau sekarang sudah ada perintah begini, tentu akan saya laksanakan, Pak. Kemarin Bapak kan memerintah saya harus menanyai secara lengkap bagi orang yang masuk kemari dan bertemu dengan Bapak. Iya toh? Nah, kecuali orang yang sudah kita kenal. Makanya, Pak, tadi waktu Nyonya itu datang, langsung saya halangi. Ya karena saya tidak kenal, Pak. Ya. Aku tidak menyalahkanmu, Mal. Kau sudah bekerja dengan benar. Ya iya. Dan aku yang salah. Karena tidak memberitahu bahwa aku memang sedang kedatangan tamu. Wanita tadi tamuku, Mal. Tapi Pak, tamu kok cenananan ya Pak ya, menakutkan dan berbuat semena-menang Pak. Mal, bagaimana? Apakah masih terasa nyeri tubuhmu? Sudah tidak lagi kok Pak. Ini yang mengherankan saya Pak. Waduh Pak, bahwa saya itu cuma ditekan dan dipijit sebentar, rasa nyeri itu langsung hilang Pak seketika Pak. Dan saya mampu bangkit lagi Pak. Aneh kan Pak ya? Dan waktu itu saya juga hanya didorong, sepertinya tanpa tenaga loh Pak. Namun kok cukup membuat saya terjerumbab ya. Dan kemudian tidak bisa bangkit lagi. Lantas seluruh tubuh saya ini Pak, nyeri semua. Ya, itu namanya ilmu sihir Jamal. Wih, ilmu sihir? Ya, ilmu sihir. Oh, wah. Jamal. Iya. Apakah Nak Wilis tadi sudah pulang? Wah, sudah Pak, sudah. Malah mau saya antar, Bu Wilis menolak, Pak. Tapi kelihatannya marah loh, Pak. Oh, apakah dia membicarakan wanita itu juga? Benar, Pak. Tetapi cuma sebentar kok. Menurut Bu Wilis, wanita itu wanita iblis. Ya, sudahlah. Tapi ku minta kau juga waspada. Mulai malam ini, Rebo juga akan ku perintah berjaga-jaga. Aku akan lebih banyak berada di luar rumah. Apakah karena habis bertengkar dengan wanita tadi, Pak? Kau tidak perlu tahu terlalu banyak, Jamal. Jika kau mau menemaniku, bersiap-siaplah untuk tidak tidur semalam suntuk. Tapi
Saya di sini kan bekerja, Pak. Saya dibayar untuk memenuhi semua permintaan Bapak. Jamal. Iya, Pak. Walau aku membayarmu, tapi tidak mau memeras tenaga orang. Waktumu bekerja adalah siang hari. Kalau nanti malam kau keberatan menemaniku, aku tidak akan memaksamu. Aku cuma minta kamu waspada dan tanggap jika ada suara-suara yang mencurigakan. Cepat keluar dan bawa senjata. Baik, Pak. Nanti malam saya pasti menemani Bapak. Iya, iya. Kang Rebo, biar saya suruh menemani sekalian, Pak. Badan terasa lelah, tiada tenaga. Anda memerlukan Sakatori, Sakatori. Halo, pengantin baru. Tambah sehat saja rupanya nih. Betul, John. Semua ini karena saya bisa menjaga kesehatan dengan baik. Makan, tidur teratur, dan tidak lupa minum Sakatonik. Ini rahasianya. Sakatonik, penambah darah dan tenaga baru. Untuk Anda yang perlu aktivitas agar senantiasa sehat, kuat, bergairah, minum Sakatonik. Sakatonik mengandung zat besi, mineral, dan vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Juga penambah nafsu makan. Sakatonik, produksi Saka Pharma. Aku kan hanya tanya. Kamu kok malah sewot sih? Kamu setiap aku dipanggil Bapak, yang kau tanyakan uang melulu sih. Mal, aku tidak suka kalau kamu marah-marah seperti itu. Ya sudah, aku tidak marah kok. Nanti malam aku disuruh menemani Bapak. Makanya siang ini aku mau tidur sepuas-puasnya, Min. Biar kuat melek sampai pagi. Loh, memang kenapa tuh, Mal? Apa kamu sedang prihatin? Ya tidak tahu, Min. Orang namanya di sini ngawulo kok. Yang mana pendoro toh? Disuruh apa saja ya harus mau, Min. Aku cuma tanya, Mal. Jangan keras-keras jawabanmu. Awas lu, nanti malam kalau kamu ngetuk pintu kamarku, aku gak mau bukakan pintu. Ngetuk pintu kamarnya Yukesi. Sana, biar kamu dipukuli Kang Rebo. Kalau Kang Rebo memukulku, akan ku bilang suaminya. Ya, ini suaminya Yukesi itu. Biar nanti ganti diajar sama suaminya Yukesi. Wah, wong lanang kok wadulan. Yo ben. Sepanjang membuang kekesalan hatinya. Dan bila teringat Madalena, Willis menjadi sesak dadanya, ingin mencari dan menghajar wanita asing itu. Tetapi Willis segera menyadari kalau dirinya lemah, maka berulang kali Willis hanya mampu mengeluh dan menghela nafas panjang. Memang, Bu, tapi... Sudah, Pak. Sudah, ditahan dulu. Apanya yang ditahan, Bu? Ya, batuknya ditahan. Ditahan sama Max Trill. Kalaulah pastikan Max Trill obatnya. Max Trill sangat tepat untuk meredakan batuk yang membandel, batuk karena
segala macam batuk, atasi segera dengan Max Trio. Max Trio sangat tepat untuk batuk yang bandel. Untuk anak-anak juga tersedia sirup obat batuk Max Trio. Max Trio, tablet obat batuk produksi Saka Farna. Diam-diam bertindak sendiri. Aku ingat bahwa aku masih memiliki seorang paman. Ya, Abi Nami masih berada di Ponorogo. Dia seorang warok. Tetapi lantas apa alasannya jika aku tiba-tiba pamit mau ke Ponorogo menemui paman? Papa dan Mama pasti tidak menduga aku akan meminta bantuan paman, sebab aku bisa mencari alasan untuk menenangkan batin. Ya, aku harus segera menemui Paman Reso. Di Ponorogo, Paman Reso juga dikenal sebagai dukun sakti. Mudah-mudahan Paman Reso mau membantuku. Sementara itu, Nina segera berkemas-kemas. Pikirannya sudah bulat untuk segera berangkat ke Ponorogo menemui pamannya yang terkenal menjadi seorang dukun sakti. Namun apa yang tengah dilakukan Madalena setelah gagal berbicara dengan Cokro Kusuma serta Wilis? Sudah saatnya aku benar-benar bertindak. Wilis, Cokro Kusuma harus segera lenyap. Sekarang aku telah berhasil membuat Herman jadi orang linglung dan tidak mampu mengingat apa-apa lagi. Otaknya sudah tidak berguna lagi. Aku harus mengadakan pemujaan lagi. Kubunuh kedua orang itu dengan tenang. Kenapa juragan? Wah, mau flu ini rupanya. Minum itu loh, apa? Flu kan toh? Iya, flu kan. Kalau demam, minum juga. Sakit kepala, ya minum juga. Bersin-bersin hidung tersumbat, Nugan obatnya. Gimana juragan, sudah hilang flu-nya? Wah, jelas. Juragan kemana-mana ya bawa si bungkus hijau ini. Obat flu, flu kan. Obatnya juragan kan flu kan. Obat flu dengan komposisi komplit memang pas buat juragan. Wah, kalau begitu saya mau niru juragan. Kalau demam, minum juragan. Sakit kepala, ya minum juragan. Bersin-bersin hidung tersumbat, Nugan obatnya. Flugan, obat flu pilihan produksi Saka Farma. Kejadian itu telah membuat seluruh orang yang terlibat kalang kabut dan kebingungan sendiri. Begitu juga Madalena yang telah menciptakan persoalan tengah berupaya untuk membunuh Cokro Kusuma dan Wilis dengan ilmu tenungnya. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Mampukah Madalena membunuh Raden Cokro Kusuma maupun Wilis secepat itu? Nantikan kelanjutan kisah ini pada serial mendatang.